Jadi kita lihat di map ya, dari alun-alun Purbalingga menuju ke Green Sabin itu nggak jauh kok. Cipaku, Kecamatan Mrepet, Kabupaten Purbalingga ya. Dari alun-alun kita lihat di map ya. Nah, jadi kita fokus ke arah utara ya, tepatnya ke jalur Pemalang. Sampai lewat Wapung ya. Wapung masih ke arah utara terus Bojongsari ya. Kalau Bojongsari itu udah Wapung. Nah, ini waterpark Wapung ya, pertigaan. Nah, kita masih lurus terus. Nah, Wapung. Nah, tepatnya di pertigaan Karang Nangka ya. Pertigaan Karang Nangka itu ambil kiri kalau dari arah Kota Purbalingga ya. Terus lama ke kiri ke arah barat ke Karang Nangka. Jadi masih terus ke barat ya. Suasana malam di Green Sabin ya. Ini ya. Jadi di sini tuh tutupnya setiap harinya itu jam 10 malam. Tiket tuh. Ini suasana malamnya Green Sabin seperti ini ya. Di sini ada joglo-joglonya, tempat ngopi-ngopi. Ada ikannya ya, Dek? Saatnya itu kita di Green Sabin. Nah, di sini spot-spot foto ya. Suasananya lumayan adem, terus lagi ini sore-sore hujan ya. Jadi di sana ada tempat-tempat ngopi lah, asik banget ya buat party-party teman-teman yang mau ke sini ya. Di sini itu cukup bagus lah. Jadi kalau untuk kopdar-kopdar ataupun apa, di sini asik ya. Tradisional. Enak ya kalau banyak teman sini, duduk-duduk ke sini bisa pesan-pesan makanan pula ya. Gunung.
Kita lanjut ke spot lainnya ya. Jembatan ya, jembatan kuning lagi ya. Nah, asik ya. Oh, goyang-goyang. Nah, ini kita ada di tengah kolam ya. Itu ada joglo-joglo ya, joglo-joglo kuno asli, lumayan. Nah, tempatnya di desa Cipaku ya, Kecamatan Merepet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Gono.